sosial media. Yang pertama soal pernikahan saya. Jauh sebelum saya menikah dengan suami saya sudah minta izin kepada orang tua saya dan tulang saya, dan mereka mengetahui tentang pernikahan saya dengan suami saya. Yang kedua, kenapa mereka ribut? Karena Sinamo tidak jatuh ke tangan mama saya, dikarenakan mama saya sudah menikah lagi dengan mas yang menjuntak. Jadi kami hanya menjalankan adat istiadat orang Batak. Dan di poin yang ketiga, tentang sekolah, tidak pernah marga Simanjuntak menyekolahkan saya sampai sarjana, karena saya bekerja sambil kuliah, itu hasil keringat saya sendiri. Dan di poin yang keempat, mereka mengatakan bahwa bapak saya meninggal dari kami kecil. Itu tidak benar, karena bapak saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu, tepat di tanggal 14 bulan 8 2021. Dan di poin yang kelima, saya tidak pernah diculik karena saya ngekos, saya bekerja, setiap hari itu yang saya lakukan. Jadi buat teman-teman, jangan membela satu pihak, tapi carilah kebenaran kepada pihak yang lainnya. Terima kasih.